Wow, hai cikgu. Hai, cikgu, Sean. Kenapa ada kek, ada apple, ada buah-buahan? Kita ada jamuan ke, cikgu? Tak ada, tapi hari ini kita nak belajar sesuatu yang sungguh-sungguh menarik menggunakan bahan-bahan atas ni. Wow, macam menarik juga kan, cikgu? Kan? Jom kita masuk kelas, cikgu. Jom. Jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik Tingkatan 1, di mana seperti yang anda nampak, memang ada banyak barang yang kita akan gunakan untuk pembelajaran kita hari ini, kan? Tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Aslima binti Ahmed daripada SMK Serendah, Serendah, Selangor. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyak kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti. Cikgu Siti Zubaidah binti Ahmad daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuantan, Kuantan Pahang. Hai Cikgu, apa khabar? Okey, baiklah cikgu, dan saya tahu bukan kita berdua saja yang ada untuk ataupun dalam studio ni, kita juga ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia cikgu, muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Ini semua anak-anak murid saya daripada SMK Serendah, Sean. Yang pertama adalah Danish Hakimi, yang kedua Alif Firdaus, dan yang ketiga adalah Muhammad Hakimi. Hai semua. Okey, cikgu. Jadi, saya sebenarnya nak tanya, dari tadi saya dah nampak dah kek sedap ni, cikgu. Sebenarnya kita nak buat apa dengan benda ni, cikgu? Okey, hari ni tajuk kita adalah nisbah. Okey, nisbah kita tetap ada juga dalam kehidupan seharian kita, Sean. Itu sebab cikgu bawa semua benda ni. Okey, jadi cikgu nak minta, benda ni semua kita belajar nisbah daripada sekolah rendah lagi. Oh, ya ke? Jadi kita hanya belajar dalam dua kuantiti. Itu sebab Sean nampak semuanya ada dalam dua kuantiti saja. Jadi cikgu nak minta Sean tulis yang pertama tu, bagaimana Sean nak tulis nisbah? Yang ini, cikgu. Dalam pinggan ni, cikgu, saya nampak ada 6 bola. Yang ini pula ada 10. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah adalah 6 nisbah 10. Saya cuba tuliskan, cikgu. Okey, ya. 6 nisbah 10. Macam ni ke, cikgu? Ya, betul tu, Sean. Okey. Jadi unit dia sama, bola. Okey. Jadi kat sini ada kek, ada dua jenis kek, Sean nampak, ada nisbah kita boleh tuliskan nisbah dia 1/4. Ini kita boleh kirakan dia, kalau kat sini ada, kalau kita keluarkan 2, dia jadi 2/8. Okey, jadi unit dia sama. Okey, cikgu nak minta Sean tulis pula ni. Guli-guli dalam guli dah ada ni. Yang ni ada 5, yang ni ada 3. Kalau kita tulis dalam bentuk nisbah tu, saya rasa adalah 5 nisbah 3. Sean. Okey, saya tuliskan tulis di sini, cikgu. 5 nisbah 3. Okey, anak murid saya baguslah ini. Sebab cikgulah. Okey, hari ini kita imbas kembali saja tau. Jadi soal ini adalah nisbah dalam dua kuantiti. Okey. Jadi kita nak tengok SP kita hari ini, apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, cikgu pergi ke sana, ya. Okey, silakan cikgu. Okey. Right. Kita akan belajar hari ini SP kita yang pertama adalah mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk kuantiti. A nisbah B nisbah C. Okey, tapi yang ini cikgu hanya imbas kembali saja. Okey, kemudian kita akan pula pergi ke standard yang kedua, mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri dan situasi harian. Okey, sebelum kita buat apa-apa, kita akan pergikan kepada contoh dulu. Okey, kita imbas kembali. Nisbah digunakan untuk membanding dua kuantiti, Sean. Sebab tu Tuan Sean nampak semua ada dua kuantiti, kan?
dan yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Ya. Okey. Nisbah A kepada B boleh ditulis sebagai nisbah A kepada B ataupun nisbah AB. Okey. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk ni, Sean. Ya. Kan? Jadi cikgu nak tunjuk satu contoh kepada semua, termasuk Sean. Okey. Contoh pertama ni cikgu bagi yang simple saja. Okey, 500 gram kepada 9 kilogram boleh diwakilkan dengan nisbah sebagai. Okey, kita tulis balik 500 gram nisbah 9 kilogram. Okay. Tapi Sean nampak tak unit dia tak sama. Iyalah cikgu, 1 gram bagi 1 kilogram. Kita boleh tukar. Maksudnya terpulang pada Sean nak tukar gram ke nak tukar kilogram. Tapi kat sini cikgu pilih kepada kilogram sebab kita dapat nombor bulat yang kecil sikit. Jadi kita bahagi 1000. Okey, unit ni kena tahulah sebab kita akan bagi 1000 ataupun bagi mengikut kilogram atau gram. Okey. Jadi kita tukarkan unit dulu, kemudian kita tulis dalam bentuk 5 kilogram nisbah 9 kilogram. Unit dah sama kan? Jadi kita boleh tukarkan dia kepada bentuk tanpa unit dah. Jadi kita tulislah 5 nisbah 9. Jadi yang ini ditulis tanpa unit. Kita akan tulis nisbah dalam tanpa unit. Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di slot Mendengar Anda di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik Tingkatan 1 dan sekarang kita akan belajar mengenai mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti. Cikgu, apa itu sebenarnya, cikgu? Tadi kita belajar dua kuantiti. Sekarang kita tambah satu lagi jadi tiga kuantiti. Sebelum kita masuk lebih lanjut, cikgu nak tunjuklah apa yang dikatakan tiga kuantiti. Cikgu nampak sini ada bulu tangkis kan? Ya, cikgu. Tapi bulu tangkis ni kita ada tiga jenis warna. Okey, jadi dia adalah mewakili tiga kuantiti yang berbeza. Okey, tapi dia tetap bulu tangkis. Maknanya macam unit yang samalah. Okey. Jadi kita boleh wakilkan dia dalam bentuk A nisbah B nisbah C tadi yang Sean cakap tu. Jadi cikgu boleh tulis benda ini dalam bentuk 2 nisbah 3 nisbah 4. Okey. Jadi kita dah mewakilkan 2 warna pink, 3 warna putih dan 4 warna hijau. Jadi kita tambah menjadi 3 kuantiti. Okey. Kalau Sean nak cuba, Sean cuba guli tersebut. Guli kan tadi ada kita di ada sini, 2 saja kan? Harap murid-murid yang ada di rumah pun dapat lihat ya. Dalam ni ada 5, sini ada 4. Kat sini ada 3. Jadi dari segi ataupun dalam bentuk nisbah, cikgu. Kalau saya nak tuliskan, saya tuliskan 5 nisbah 4 nisbah 3 macam ini. Betul ke, cikgu? Okey, ada persoalan yang cakap betul ke kita boleh tulis nombor besar ke nombor kecil atau nombor kecil ke nombor besar? Kan? Mesti ada persoalan dalam fikiran Sean kan? Kita dia tidak mengikut susunan. Jadi kita boleh tengok saja apa sahaja nilai tersebut kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Kalau cikgu nak ubahkan 3 ke luar sana, 2 kat tengah pun boleh. Maknanya kalau saya tulis yang ni 5 nisbah 3 nisbah 4 pun boleh. Jadi Sean kena letaklah benda tu kat tengah. Ubahkan dia sebab kita baca daripada kiri ke kanan nisbah. Jadi cikgu nak ke sana untuk kita lebih mendalam lagi apa tu nisbah. Kita akan, ini adalah tadi kita dah tengok soalan contoh dia. Tadi kita buat secara bahan. Bahan apa ni, kehidupan seharian kita. Ini kita nampak semua kan Sean setiap hari kan? Tapi kita tak tahu kita buat nisbah, betul tak? Jadi kita boleh tengok contoh dia. Soalan contoh ni cikgu wakilkan nisbah 0.03 meter kepada 6 cm kepada 12 cm dalam bentuk A nisbah B, nisbah C. Macam mana kita nak tulis? Dalam bentuk ini,
dia adalah unit yang berbeza, betul? Ya. Yeah. Cuan nampak tak? Dia meter, sentimeter, ada dua kan? Ya. Yeah. Okey, jadi cikgu akan tulis balik. Okey, 0.03 meter, yeah. Nisbah 6 sentimeter, nisbah 12 sentimeter. Baik. Kita tulis balik supaya kita kita tahu susunan dia yang kita dah tulis tu macam mana. Okey. Kemudian, ingat tak tadi? First, mula-mula kita kena tukar unit dulu. Unit dia mesti sama, Sean. Ah, yeah. Okey, anak-anak jijimik pun kena tahu ya. Okey, kita tukar dulu. Sekarang ni kita boleh tukar meter, kita boleh tukar sentimeter. Yeah. Okey, cikgu pilih nak tukar sentimeter. Okey. Kalau tukar meter nanti dia akan mungkin akan jadi nombor perpuluhan, lagi susah. Uh-huh. Kita kalau boleh nak nombor bulat je. Okey. Kan. Yeah. Okey. Jadi cikgu tukarkan meter nak tukar sentimeter berapa? Sean, kita kena darab. Kita kena darab 100, cikgu. Okey. Right, kita tengok betul tak? Ya, betul. Ah, okey. Ha, dia takut kat Sean tu. Okey, bila kita darab, kita akan jadi 3 sentimeter. Betul? Nisbah 6 cm, nisbah 12 cm. Yeah. Sama tak unit dia semua? Sama lah, cikgu. Okey, dah sama semua unit dia. Langkah kedua kita, unit yang sama kan? Yeah. Bila masuk unit yang ketiga, kita akan tulis tanpa unit. Okey. 3, nisbah 6, nisbah 12. Inilah jawapan dia, cikgu? Belum, Sean. Lagi? Oh. Ingat tak, kita mesti permudahkan dia sehingga tidak boleh dibahagi lagi. Oh, ya. Yeah. Kan? Boleh je kita tulis, tapi kita nak nombor yang paling mudah. Maksudnya nombor-nombor yang paling ringkas dah, tanpa boleh bahagi lagi. Okey. Okey, 3, 6, 12. Kita nak selesaikan macam mana? Kita nak mudahkan macam mana? Saya rasa kita boleh bahagi 3, cikgu. Bahagi 3? Okey. 3 yang Sean nak bagi tu adalah apa? Kita tahu dia sebagai nombor apa? Sebagai nombor yang didarabkan. Saya pun lupa dia punya istilah, cikgu. Okey, kita panggil faktor. Ah, itulah dia. Yeah, yeah. Betul. Ah. Faktor bagi ketiga-tiga nombor tersebut. Jadi kita bolehlah bahagi ketiga-tiga tu dengan nombor 3. Yeah. Ataupun kita boleh juga tahu dia sebagai FSTB. Faktor sepunya terbesar. Okey. Okey. Yeah. Jadi bila kita dah memudahkan dia, kita akan dapat nilai dia 1 nisbah 2 nisbah 4. Ah. Okey, dah selesai. Yeah. Oh, selesai. Dah lah. Mudah dah. Okey. Okey, kemudian kita tulis tanpa unit. Jadi kita dah selesaikan soalan yang pertama, contoh yang pertama. Okey, kita masuk pula contoh yang kedua. Okey. Okey. Tapi sebelum kita masuk seterusnya ni, dia ada jom cuba. Okey. Okey. Yeah. Jom cuba ni. Cikgu tak nak buat. Oh. Cikgu nak minta anak-anak cikgu dengan Jimmy buat. Okey, boleh. Boleh ke tak? Sean nak cuba ke? Tak apa. Kita boleh berikan kepada mermaid kita, cikgu. Saya rasa mereka tunggu untuk jawab. Ya, kan. Nampak muka excited je kan? Okey, right. Yang ini jom cuba yang pertama, wakilkan hubungan dalam antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey, cikgu bagi yang pertama adalah senang je. 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, anak-anak jijimik, siapa yang nak cuba? Ya, siapa nak cuba angkat tangan ya? Ya, Hakimi dengan Alif angkat tangan aku. Siapa yang dulu, Sean? Saya rasa kita boleh bagi Hakimi lah. Okey, Kimi. Okey, Kimi cuba soalan yang pertama ni. Yang lain pun boleh cuba ya. Boleh buat bersama-sama. Ya, dan kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh cuba. Sean pun boleh cuba. Boleh ya, cikgu. Tukarkan minggu kepada hari ke hari kepada minggu pun boleh. Sebab kita kena samakan unit dia dulu kan, cikgu? Yes. Okey. Ikut kiraan saya rasa kalau boleh, sebab kalau kita daripada hari ke minggu tu, nanti kita akan dapat nombor perpuluhan, cikgu. Ya. Jadi baik kalau kita boleh letak dalam nombor genap. Ya. Okey, maknanya yang dah siap tu boleh angkat tangan terus, boleh tunjuk jawapan anda. Siapa yang dah siap? Okey, Hakimi dah siap dah. Okey. Okay. Tinggi sikit Kimi, mungkin tak nampak. Ke kanan, ke kanan. Okey. Tinggi sikit. Okey, nampak tu. Ke kanan sikit. Ya, yes. Okey, baik. Terangkan Kimi. Okey, mungkin anda boleh bacakan jawapan anda ya, jawapan yang terakhir. Okey. 14 nisbah 16 nisbah 7. Okey, Kimi tukarkan kepada minggu atau hari? Tukarkan kepada hari. Okey, sebab kalau tukarkan kepada minggu, dia akan mendapatkan nombor perpuluhan. Okey, bagus Kimi. Okey, kita tengok ya.
Sean. Yeah. Sama ada betul tak jawapan Kimi tu. Okay, nanti kalau cikgu kata betul, tengok salah pula kan. Yeah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, 2 minggu, 16 hari kepada nisbah kepada 1 minggu. Baik. Okey, Kimi tukarkan kepada hari. Ya. Yeah. Kan? Jadi 2 minggu berapa hari? 14 hari. 14 hari, 16 hari dan 7 hari. Jadi kita tadi mula-mula kita tulis dalam unit yang sama, betul? Mm-hmm. Kemudian lepas kalau dah unit dia sama, maka kita tinggalkan dia hanya dalam bentuk nisbah 14, nisbah 16, nisbah 7. Yeah. Kita tak boleh pemudahkan lagi dah kan? Tak boleh. Ha, jadi nisbah kita yang untuk minggu ni 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu adalah dalam 14 nisbah 16 nisbah 7. Betul Kimi, kita boleh bagi kat dia 5 bintang. 5 bintang. Tanya kepada anda Kimi. Okey, kita pergi pula kepada jom cuba 2. Okey, okay, ada 3 orang lagi ni yang tak jawab ni. Cikgu tak boleh ni. Okey, wakilkan hubungan antara 3 kuantiti berikut dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C bagi soalan B, 0.1 kilogram kepada 50 gram kepada 0.25 kilogram. Okey, jadi terpulanglah nak tukar kepada gram ke nak tukar kepada kilogram, terpulang kepada awak sendiri. Yang mana awak rasa sesuai. Jawapan ni sama je. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Anak-anak dijimit. Okey. Danish akan cuba. Okey Danish. Ya, yang ada di rumah pun boleh cuba sekali dan kita boleh bandingkan jawapan kita tengok betul ke tak ya. Kita boleh bandingkan sama ada betul atau tidak cara kita menulis tersebut. Ya. Yeah. Okay. Saya nampak juga ada 2 unit yang berlainan ya. Ya, 2 unit berlainan kan, gram dengan kilogram. Jadi kena tahulah yang dulu belajar tu macam mana nak tukar kilogram kepada gram, gram atau ke kilogram kan. Yeah. Ha, selalunya memang kat sini stuck. Kat sini selalu sangkut ni. Okey, Kimi dah, Danish dah. Okey, Danish, kalau dah siap tu tolong tunjukkan jawapan anda. Okey, jawapan awak apa? Atas sikit Kimi. Atas sikit, Danish. Danish, mungkin anda boleh bacakan ya jawapan akhir anda. 2 nisbah 1 nisbah 5. Berapa, Danish? 2 nisbah 1 nisbah 5. Okey, Danish, kita tengok bagaimana awak selesaikan betul tak jawapan dia. Okey, kejap. 0.1 kilogram nisbah 50 gram kepada 0.25 kilogram, kita tukarkan semua kepada gram. Ya. Yeah. Okey. Jadi kita akan dapat 100 nisbah 50 nisbah 250. Jadi kita boleh guna faktor untuk pemudahkan dia ataupun FSTB, kita bahagikan semua dengan 50. Okey, jadi kita akan dapat 2 nisbah 1 nisbah 5. Yeah. Betul Danish, 5 bintang juga. 5 bintang untuk Danish. Alright. Tahniah. Kita sempat lagi pergi next jawapan untuk jom cuba yang ketiga. Yeah. Okey, kita ada 2 orang lagi kan? Okey, wakilkan juga dalam bentuk A nisbah B nisbah C bagi 4 minit kepada 120 saat kepada 1.6 jam. Okey, ada 3 unit yang berbeza. Siapa yang nak cuba ni? Kita ada 3 unit. Okey, Alif. Tadi Alif tak dapat jawab. Okey. Okey, jawapan dia Alif. Okay, nak kena tulis dulu. Maknanya kita kena pilih salah satu daripada unit dia untuk samakan. Antara minit, saat dengan jam. Sean boleh pilih mana-mana yang Sean nak buat. Tapi kena tengok juga, kita kalau boleh kita nak elakkan nombor perpuluhan. Okey. Alif, apa jawapan awak? Laju. Okey. Jangan lupa pasang mic ya. 2 nisbah 1 nisbah 48. Tak nampak Alif. Kesini sikit Alif. Sisi. Tak nampak. Okey, 2 nisbah 1 nisbah 48. Okey, mari kita tengok betul tak Alif buat. Okey, Alif ambil minit dia Alif. Awak ambil minit dia. Okey, dia ambil minit. Okey, jadi minit, saat nak tukar minit. Berapa Sean? Bagi 60 itu. Ya, bagi 60. Okey, kemudian jam nak tukar kepada minit. Bagi 60 juga itu.
Darab. Darab 60. So kita masuk kelas ni. Jadi 4 minit, nisbah 2 minit, nisbah 96 minit. Maka kita akan dapat 4 nisbah 2, nisbah 96. Tapi semuanya kita boleh cari faktor sepunya dia. Ataupun FSTB dia, kita boleh bahagikan dengan 2 tadi. Maka kita dapat 2 nisbah 1, nisbah 48. Maknanya jawapan Alif tu betul ke salah, Igo? Jawapan Alif betul lah. Betul. Berapa bintang, Igo? 5 bintang. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Cikgu tak boleh ni dengki kalau seorang tak boleh jawab. Okey, wakilkan juga hubungan dalam bentuk A nisbah B nisbah C bagi 3:1/5 meter kepada 480 sentimeter kepada 6,400 milimeter. Wow. Oh, ada 3 unit juga kan? Jadi orang yang terakhir kat sini yang tak jawab lagi adalah Nick. Okey, Nick. Cuba, Nick. Okey, yang ni lagi sekali ada 3 unit. Kita kena tukar pada unit yang sama. Jadi Syam boleh pilihlah nak tukar meter ke, nak tukar sentimeter ke, nak tukar milimeter. Tapi kita kena tengoklah yang mana akan membuatkan kita mudah untuk menyelesaikan dia. Sebenarnya kita boleh 3-3 unit pun boleh jawab, boleh, tapi yang paling senang je, untuk kita. Yang paling senang je. Okey, Nick, kalau dah siap boleh tunjukkan jawapan anda ya. Okey, itu tunggu dia. Tunggu sikit, Nick. Tak nampak. Okey. Awak tukar kepada unit apa ni? Ni buka mic. Saya tukar kepada unit sentimeter. Okey, jawapan awak? Bukan saya 2 nisbah 3 nisbah 4. Okey, kita tengok jawapan ni betul atau tidak. Okey, ni pilih sentimeter. Okey, kita tengok 3:1/5 meter, nisbah 480 sentimeter, nisbah 6400 milimeter, iaitu 6400 milimeter. Kita tukarkan semua kepada sentimeter. Kita apa tu? Meter kita darab. Kita darab, Igo. Milimeter kita tukar kepada sentimeter, kita bahagi. Okey, jadi kita dapat 320 nisbah 480 nisbah 640. Jadi kita boleh permudahkan lagi dengan faktor yang sama dan ataupun FSTB dia. Jadi kita bahagikan semua dengan 160. Jadi kita dapat 2 nisbah 3 nisbah 4. Maknanya jawapan ni adalah ini juga kita bagi 5 bintang. 5 bintang untuk ni. Terima kasih kepada anda semua, dah harap mereka yang ada di rumah pun dapat jawab dengan betul. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ni di slot Mendengar Rendah di Direct TV KPM. KPM. Baik, sabar. Wow, nampak tak kek tu? Kembali semula menonton Mendengar Rendah di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Azlima bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 1. Untuk bahagian ini pula, Cikgu, kita akan fokuskan kepada mengenal pasti dan menentukan nisbah setara. Apa itu, Cikgu? Okey, nisbah setara. Okey, nisbah setara ni apa tu nisbah setara? Bagus soalan Sean ni. Okey, nisbah setara adalah nisbah yang mewakili perbandingan yang sama antara kuantiti. Okey. Nisbah setara ini juga mempunyai nilai yang sama. Maksudnya, Sean nampak dekat situ ada K? Ada, Igo. Memang dah nampak dari tadi. Sedap kan? Tak tahu lagi lah, belum rasa. Okey, dekat sini kita boleh buat perbandingan antara dua kek tersebut dalam bentuk nisbah. Okay. Tapi nilai dia tetap sama. Tetap sama? Ya, okay. Cuba Sean keluarkan satu potongan daripada kek yang warna pink tu. Yang ni, Igo, yang warna merah jambu ni. Jangan makan dulu. Okey, saya cuba, Igo. Okey, dekat sini, Igo. Agak besar dia punya ni. Okey. Okey, di sini, Igo. Ya. Yeah. Okey. Dah ada dah satu kat sini. Okey. Yang itu Sean boleh tulis berapa nisbah dia? Yang ni nisbah dia
Yang ini cikgu. Maknanya daripada kek ni, ni adalah satu daripada empat ataupun satu ke empat ke? Satu nisbah empat. Okey, maksudnya Syuan dah keluarkan sebahagian satu daripada empat bahagian kek tersebut. Okey. Okey, kita nak buat setara tau. Itu baru satu kek. Okey, cuba Syuan tengok kek yang kedua, kek coklat tersebut. Cuba Syuan keluar dua. Dua potongan kek tersebut. Okey, saya cuba ego. Hati. Okey. Oh, takut terjatuh pula. Ha. Tak apa, kalau jatuh saya makan juga ego. Okey, ni ada satu. Soalkan kurus. Satu dan dua. Okey ego. Okey. Ha. So nak tulis nisbah macam mana tu? Okey, nisbah dia ego ini adalah 2:8. Okey, tadi kita potong 4 je. Sekarang kita potong 8 bahagian. Ni Sean keluarkan 2 jadi 2:8. Okey, 1:4 dengan 2:8 setara atau tidak? Eh, cikgu. Setaralah, cikgu. Macam mana Sean kata setara? Sebab dia punya size dia macam sama, cikgu. Sama. Satu lagi, kalau kita buat 1:4, 2:8, 1 darab 2. 2. 2. 4 darab 2. 8. Setaralah. Ya, cikgu. Itu sebab kita panggil nisbah setara. Alright. Okay. Jadi nisbah dia akan sama. Walaupun kita buat pembahagian antara kuantiti itu berlainan, tapi dalam bentuk bila kita tulis dalam bentuk nisbah, bila kita darab atau bahagi dia akan sama. Faham, cikgu. Jom kita tengok contoh, Sean. Okay, jangan makan dulu, Sean. Okey, saya simpan untuk nanti, cikgu. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh kita. Cikgu tunjuk. Ini kek tadi tau. Tapi yang ini cikgu potong, cikgu nak 3 bahagian daripada 4 bahagian. Okey. Yang ini cikgu potong berapa tu? 8, cikgu. 8. Tapi cikgu nak berapa tu? 6. Okey. Jadi cikgu boleh tulis yang pertama tu 3:4. Baik. Sebab cikgu ambil yang 3 tu. Yang kedua ni cikgu tulis 6:8. Setara atau tidak? Setara, cikgu. Macam mana Sean kata setara? Sebab kalau kita 3:2 dan 4:2 dapat juga 6:8, cikgu. Ya, betul. Jadi semua ni kita darabkan dengan faktor sepunya dia juga. Faktor dia juga. Jadi kita darab dengan 2, kita boleh darab dengan 3, boleh darab dengan 4. Jadi kita dapat 6:8. Jadi 3:4 adalah setara dengan 6:8. Itulah kita kata matematik ini adalah kehidupan seharian kita. Betul. Jadi jangan cakap kita tak suka matematik, tak baik. Okey, nisbah setara boleh diperoleh apabila semua kuantiti dalam nisbah didarab atau dibahagi dengan nombor yang sama. Apa yang dibagi sama tu tadi, macam tadi kita buat 1:2, 4:2. Jadi nombor yang sama kan kita darabkan. Jadi dia adalah dia akan menghasilkan nisbah yang sama. Itu sebabnya kita panggil nisbah setara. Right, kita teruskan juga dengan contoh yang pertama ni. Kita nak tulis 2:7. Okey. Dia tak semestinya ada 1, dia mungkin ada lebih daripada 2, mungkin 3, mungkin banyak. Jadi bergantung pada kita lah, bergantung pada soalan apa yang dia nak. Okey. Jadi 4:6. Okey, kita boleh darabkan dengan 2, kita dapat 8. Kita darab dengan 2 juga, nombor yang sama. Jadi kita dapat 12. Jadi 4:6 adalah setara dengan 8:12. Dan satu lagi, kita boleh bahagi. Sebab tadi kita kata nisbah kita boleh berdarab ataupun bahagi. Jadi yang ni 4:2, kita dapat 2. 6:2, kita dapat 3. Jadi 2:3 adalah setara dengan 4:6. Jadi kat situ kita dapat 2. Jadi cikgu tak suka bagi contoh sikit, nak bagi contoh satu lagi. Ini adalah dalam 3 kuantiti. Tadi dalam 2 kuantiti. Jadi cikgu kat sini cikgu nak darab dengan 3. Baik. Jadi 6:3 18. 15:3 45. Okey, 9:3 27. Okey, jadi semua kita darab dengan nombor yang sama. Jadi yang ini cikgu nak bahagi pula. Bagi 3. Okey, dapat 2. Nisbah kepada 15 bahagi 3 dapat 5. Dan 9 bahagi 3 kita dapat 3. Jadi 2:5, 3 dan juga 18, 45, 27 ni adalah setara dengan 6:15, 9. Okey. Senang kan nisbah ni sebenarnya. Okey.
Jadi untuk uji anak-anak saya dekat Jimit ni dengan Sean kat sini, kita bagi satu soalan yang pertama ni, A, B, C, D. Okey. Okey, antara berikut nisbah ni yang setara, yang manakah setara dengan 27 nisbah 45? Okey. Mungkin antara empat-empat ni ada yang tak setara. Kan? Kita tak tahu, kita kena cuba setiap satu. Okey. Okey, anak-anak di Jimit, yang mana nak jawab soalan cikgu yang nombor satu? Siapa? Okey, Nick. Okey, Nick excited. Okey, Nick. Boleh cuba? Nick bagi jawapan saja. Yang mana setara? Ya, Nick. Oh, okey, dia masih kira, Igu. Okey. Nick boleh pilih keempat-empat tu yang mana setara nanti. Okay, boleh explain lah, boleh bagi penerangan yang mana, kenapa Nick pilih nombor tersebut sebagai setara. Okey, antara A, B, C dan D, yang mana setara dengan 27 nisbah 45. Okey, Nick. Dah sedia? Sedia. Okey. Yang setara dengan tak nisbah 45. Tak nampak, Nick. Nick boleh keep. Ah, okey, dia tulis semua empat-empat. Okey. Tak nampaklah. Setara dengan nisbah 27, nisbah 45 adalah soalan A, C dengan D. Okey, yang pertama tu Nick darab dengan 3. Saya darab dengan 3. Jadi setara. Yang kedua? Setara. Yang kedua darab dengan 15. Okey, kenapa yang kedua tu Nick kata tak setara? Sebab 3 darab 15 menjadi 45. 5 darab 15 jadi 75. Oh, jadi 75 tak sama dengan 27 kan? Okey, right. 54 dengan 90 setara atau tak tadi pilihan? Setara, cikgu. Setara. 1/2 nisbah 5/6? Setara. Setara. Okey, kita tengok jawapan Nick betul atau tidak. Okey, 9 nisbah 15. Tengok Syah, 59 nisbah 15. Adakah dia setara? Nick kata setara tadi. Okey, kita cuba darab dengan 3. Dapat tak 27? Okey, dapat. Okey, 15 darab 3, 45. Okey, yang untuk nisbah ni, kalau kita nak mudah, kita ambil 27 tu bagi 9. Kita dapat nombor faktor dia. Betul. Kita darablah dengan 9 darab 3 tu dapat 27. Kita darab pula 15 dengan 3, dapat tak 45. Maka dia adalah setara. Okey. Itu cara mudah. Sebab yang ini kita tunjuk ikut flow, ikut langkah dia. Okey, susunan dia. Tapi kalau kita nak mudah, kita ambil nombor yang kita dapat tu, yang nombor nisbah yang kita dapat tu, kita bahagikan dengan nombor yang sebelum tu, yang nombor berikut tu. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Jadi 9 nisbah 15 adalah setara dengan 27 nisbah 45. Kita tengok pula yang kedua yang ni kata tak setara ni. 5 dengan 3. 5 nisbah 3. Okey, dekat sini kalau 45 kita bahagi 3 dapat 15 kan? Jadi 3 darab 15, 45. Adakah 5 darab 15, 45? 27? Tak, cikgu. Tak. 75 kan? Jadi nombor 5 nisbah 3 adalah tidak setara dengan 27 nisbah 45. Okey. Ini betul dah yang kedua. Okey, yang ketiga kita tengok betul atau tidak. Okey, yang ini kita ambillah 54 bagi 27. Kita darabkan dengan, kita bahagikan dengan 2. Sebab 27 darab 2, 54. Jadi kita bagi 54 bagi 2, kita dapat 27. 90 bahagi 2 dapat 45. Maka dia adalah setara. Okey, okay, sebenarnya nombor nisbah ni senang je. Kita boleh bagi, kita boleh darab. Okey, 1/2 dengan 5/6. Yang ni memang ramai pelajar tak sukalah. Sebab pecahan. Okey. Alright, jadi kat sini cikgu dapati bahawa 27 bahagi 54 ni kita dapat 1/2. Jadi kita darablah 1/2 darab 54 dapat 27. 5/6 darab 54 kita dapat 45. Maka dia adalah setara. Jadi kita dah dapat jawapan yang Nick bagi, Nick pilih soalan A, B, A, C dan D untuk setara. B dia tak pilih kan? Jadi Nick betul untuk soalan ini. Maka kita bagi lagi 5 bintang. 5 bintang untuk Nick. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua pula. Kita bagi 3 je lah A, B, C. Tadi buat A, B, C, D. Kan? Banyak kan? Sekarang ni kita bagi dalam 3 sebutan. 3 kuantiti, 18, nisbah 24, nisbah 45.
Kita bagi A 3 nisbah 4 nisbah 9, B 36 nisbah 48 nisbah 90, C 0.6 nisbah 0.8 nisbah 1.5. Yang manakah setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45? Okey, siapa nak cuba? Alif dah angkat tangan. Okey, Alif. Laju angkat. Sean pun boleh try tu. Okey, boleh je, cikgu. Cuba, tuan. Dapat ke tidak? Okey. So, kita kena tengok sama ada nisbahnya setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. So, 3, 4, 9 tu kalau saya guna cara yang cikgu ajar tu, cara mudah tu kita bahagikan, cikgu. Yeah. Kita cuba tengok sama ada nombor yang dibahagikan tu sama tak untuk semua. Ya. Yeah. Okey. Okey. Right. Alif dah ready, Alif. Okey. Cuba, Alif. Okey. Okey, antara tiga-tiga tu Alif, yang mana setara dan mana yang tidak setara? Yang setara bagi saya 3 dengan 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Oh, dia macam A B C Alif, A B C. B dengan C. B dengan C. Iaitu 36, 48 dengan 90 dan 0.6, 0.8 dan 1.5. Okey, A awak tak setara ya, Alif? A tidak setara. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan Alif? Okey. Okey, 3 nisbah 4 nisbah 9. Okey, kita darab dengan 6 dapat 18. Yeah. 4 darab dengan 6 dapat 24. 9 darab 6. Kita tak dapat 45. Dapat 54. Yeah. Jadi dia tidak setara. Okey. Jawapan pertama Alif betul. Okay. Yang kedua. Yang kedua, 36 nisbah 48 nisbah 90. Okey, yang ini kita dah bahagikan dengan 2. Yeah. Okey, kita dapat 18, kita bahagi dengan 2, 48 ni kita dapat 24, 90 kita bahagi dengan 2 kita dapat 45. Jadi setara atau tidak? Setara. Okey. Yang ke C Okey, 18 kita bahagikan dengan 30 sebab nombor dia besar kan, sebab dia nombor puluhan. Jadi kita bahagi, mesti kena bahagikan dengan nombor besar. Kita dapat 0.6 nisbah kepada 0.8 bahagi 30 juga, 45 bahagi 30 kita dapat 1.5. Jadi dia adalah setara. Jadi B dengan C adalah setara dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Betul Alif. Pun sama cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Alif. Nah, tanya kepada anda. Okey. Yeah. Dan kita pergi yang ketiga. Okey, baik. Masih ada masa kan? Yeah. Jadi kita tengok yang ketiga ni senang aje. Kita bagi saja dalam bentuk geometri. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Kita nak tentukan nisbah kawasan melorek tu setara atau tidak dengan satu lagi. Okey, Ayah Hakimi boleh jawab. Ya, Danish. Danish Hakimi. Ya. Yeah. Danish Hakimi. Ada dua Hakimi kan? Okey, dia nak tulis sekarang. Yang menonton di rumah pun boleh cuba untuk jawab dan kita boleh bandingkan jawapan kita sama ada betul atau tidak. Dekat sini Igo, saya nampak ada dua rajah Igo, dua bentuk ni. Saya nampak yang ni dilorekkan tu salah satu daripada ni adalah satu kotak daripada empat kotak. Ya. Yang lagi satu adalah empat kotak daripada 16 kotak. Ya. Agak-agak setara tak? Saya tak nak bagi jawapan Igo, saya dah tahu jawapan dia. Okey. Okay, tapi kita tanyalah. Danish Hakimi, ya. Setara Igo. Okey, setara atau tidak? Setara. Setara. Sebelahan suara dia. Okey, setara sebab awak darabkan dengan 4. Baik. Okey. Okey, Danish. Okey, kita tengok jawapan Danish betul atau tidak. Yang pertama ni adalah 1 kepada 4. Jadi kita lorek satu bahagian saja daripada 4 bahagian. Jadi nisbah dia adalah 1 kepada 4. Yang kedua adalah nisbah dia adalah 4 kepada 16. Macam mana kita kata setara? Sebab bila kita darab 1 darab 4, kita dapat 4. Yeah. Sebelah kan? 4 darab 4? 16. 16. Maka ini adalah setara. Okey. Yeah. Right. Yang ini jawapan dia betul lah. Betul lah. Betul. Kita bagi 5. 5 bintang untuk Danish. Okey. Okey, kita lagi satu soalan je. Satu soalan yang terakhir ni kita bagi dekat siapa yang belum jawab, Nick. Nick tadi dah jawab. Jawab kan? Nick dah jawab. Okey, siapa tak jawab? Kimi.
Sorry, Kimi. Senyum je kat sana. Senyum. Lepas Kimi itu. Okey, Kimi cuba. Sebab awak nak buat ni, nak tentukan nombor kawasan melorek dengan nisbah. Okey, Kimi. Ini cara Kimi jawab. Okey. Okey. Okey, Kimi. Setara atau tidak, Kimi? Kimi tak dengar. Tak buka. Ya, boleh pasang mic. Pasang mic tak, Kimi? Setara. Setara. Okey, yang apa tu anak panah tu apa, Kimi? Itu dia punya faktor. Faktor. Okey, jadi 3 darab 2 dapat 6. 8 darab 2 16, 3 darab 3 9. Okey, kita tengok jawapan Kimi betul atau tidak. Okey, jadi kita tengok eh. Yang pertama ni adalah 3 nisbah 8. Yeah. Okey, 3 kawasan melorek daripada kawasan 8 kawasan yang kita dah patternkan dia tu kan. Yeah. Yang kedua adalah 6 nisbah 16. Mm-hmm. Okey, yang ketiga 9 nisbah 24. Yang awal tu kita boleh senang kan 3 nisbah 8 kan. Yang 9 nisbah 24 tu macam kecil sangat kan. Okey, jadi kat sini adakah dia setara? Memang dia setara sebab 3 darab 2, 6. 8 darab 2, 16. Yeah. 3 darab 3, 9. 8 darab 3, 24. Yeah. Jadi ketiga-tiga ini adalah setara. Adalah nisbah setara. Jadi tiga-tiga bentuk ni adalah sama. Walaupun nampak bilangan lorekan dia tu berbeza kan? Yeah. Tapi dia adalah setara. Okey, maknanya jawapan daripada Hakimi betul ke? Betul. Kita bagi juga 5 bintang untuk Kimi. 5 bintang untuk Hakimi dan juga kepada mereka yang dapat jawab dengan betul tu dekat rumah tu. Syabas kepada anda semua. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot Menengah Rendah di Direct TV KPM. TV KPM. Anda sedang menonton slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azlima bagi mata pelajaran matematik tingkatan 1. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean, kita teruskan dengan soalan pengukuhan kan. Kita dah bagi banyak dah tadi kan latihan. Jadi kita buat pula soalan pengukuhan sama ada diorang boleh jawab atau tidak. Okey Cikgu. Okey, tapi soalan pengukuhan kita ni lebih kepada soalan yang bersituasi. Okey. Kita tak bagi yang direct macam tadi kan, tak bagi dah yang terus je nombor kan. Yeah. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama kita. Baik. Tengok. Jom selesai. Tahir membayar RM RM5.60 untuk sepinggan nasi biryani. RM RM1.20 untuk segelas teh dan RM30 untuk sekeping kuih. Yeah. Wakilkan hubungan harga bagi nasi biryani, teh dan kuih dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Okey anak-anak, siapa yang nak cuba? Okey Nick. Okey yeah, Nick, silakan. Okey Nick, silakan. Oh, Ego, soalan pasal makanan lagi sekali Ego buat saya lapar lah Ego. Dia soalan ni major lebih kurang semua soalan buat makanan, soalan dia sekarang ni dalam kehidupan seharian kita Ego. Buat resepi kan. Yeah. Jadi dia lebih kepada nisbah tu semua yang melibatkan kehidupan seharian kita. Okey, Nick dah sedia. Nampaknya Nick dah sedia. Okey, Nick. Tunjukkan Nick. Okey, apa jawapan awak Nick? Jawapan saya 5.6 nisbah 1.2 nisbah 0.3. Okey, jadi Nick hanya buang nilai tukarkan 30 sen tu kepada RM 0.30. Okey, kita tengok jawapan Nick betul tak? Yeah. Okey, jadi jawapan Nick ada 5.6 nisbah 1.2 nisbah 0.3. Ini betul ke Ego? Betul. Okay. Tapi kita boleh juga tukar kalau kita tak nak dalam bentuk perpuluhan, kita boleh juga tukar dalam nombor bulat. Kita daraplah dengan 10. Okey, maknanya untuk Nick tu dapat berapa bintang Ego? Kita nak bagi bintang pula tadi. Tadi dah 5, 5, 5 kan? Kita bagi jelah
Tiga bintang. Sekarang dah turun bintang saya. Anda. Dan cikgu, sebelum kita berakhir untuk pembelajaran kita, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang bab nisbah. Mm-hmm. Iaitu di antara dua kuantiti dan tiga kuantiti dan juga nisbah setara. Okey, bagi tiga kuantiti ini, nilai dia adalah sama. Bagi setara ni kita boleh bahagi atau darab nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan nilai yang setara bagi nisbah setara. Okay. Jadi hari ini kita dah belajar banyak tentang nisbah dan juga perkaitan dengan kehidupan seharian kita. Itu yang penting. Okey, terima kasih cikgu. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan bagi murid-murid kita yang ada dalam talian? Prestasi murid-murid kita hari ini semua bagus, termasuk Sean. Kita tambah lagi 5 bintang. Okey, 5 bintang untuk kita semua. Terima kasih cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekarang juga, Iru, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan daripada mana, Iru? Okey, boleh dapat dari sumberku. Daripada sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.